Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang guys. Kebetulan pagi tadi saya itu habis pulang dari Cijulang, habis USG istri saya yang hamilnya alhamdulillah sudah menginjak ke 8 bulan ya. Di sana saya di USG oleh yang namanya Dr. Fikri Fakhru Rozia Rizki. Yang buka prakteknya itu di Binangun, sebelahnya kantor pos Cijulang itu dekat. Nah, selama bulan Ramadan memang beliau itu menyediakan pelayanan USG gratis setiap hari Minggu ya. Namun dengan syarat daftarnya itu setiap hari Jumat dan jangan sampai terlalu siang atau ketinggalan karena kuotanya sangat terbatas. Tiap hari Minggu itu satu minggu itu cuma 5 orang yang gratis ya. Jadi kalau sekarang kan lagi puasa itu habis sahur langsung saja daftar. Itu nama, umur, alamat, usia kandungan berapa, terus keluhan yang sering dirasakan. Nanti nomornya saya share ya, ada di pinggir sini nomornya. Nanti WA kan format tersebut ke nomor WA tersebut, nanti ada jawaban apakah masih ada kuotanya atau tidak. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Fikri yang telah memberikan fasilitas gratis ya di tengah pandemi seperti sekarang ini. Alhamdulillah sangat merasa terbantu, terutama dengan layanan yang tidak berbayarnya seperti itu. Terus memang ada persyaratan lain selain nge-WA dan daftar itu. Yang pertama adalah si ibu hamilnya itu bukan status ODP atau PDP seperti itu. Jadi terima kasih Pak Dr. Fikri, mudah-mudahan kebaikannya dilipat gandakan selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dilipat gandakan, dipermudah rezekinya, disehatkan selalu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih. Yeah.
bukan tanya ya. Saya kayaknya ngomong-ngomong ini masih dompet-dompet mulu. Nah ini dompet mulu jadi gak kelihatan, ini mau ngasih cewek ya. Gini posisinya di sini gini ya, walaupun ada pengennya itu apa ya tadi semuanya itu ada itu nggak sama ya. Terima kasih.